Buat kalian yang mau tahu layanan akademik di Fakultas Sains dan Matematika, yuk simak videonya. Kalian bisa masuk ke gedung Asintia Prasada. Kemudian menuju ke loket pelayanan akademik. Di sana, kalian bertemu dengan petugas akademik untuk menyerahkan surat yang akan kalian ajukan ya. Selain itu, untuk keperluan mengurus SKL maupun surat kerja praktik, kalian bisa menuju ke lantai 2 ke bagian sekretaris dekan. Cukup sekian, semoga membantu.